Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana, 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pencatatan uh, atau pembuatan laporan keuangan dari PT Adijaya Ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada uh, pencatatan, ya, dokumen transaksi ke jurnal khusus. Ya, ini sudah selesai semua semua dokumen transaksi yang ada di PT Adijaya. Pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita catat semua dari dokumen transaksi nomor 1 sampai selesai. Ya, ini hasilnya kira-kira seperti ini untuk jurnal khususnya, untuk sales jurnalnya, kemudian cash receipt jurnalnya, purchase jurnal, cash disbursement jurnal sampai pada jurnal umum ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya setelah proses input atau pencatatan dokumen transaksi ke jurnal khusus selesai. tahapan selanjutnya kita akan coba membuat data rekapitulasi dari masing-masing jurnal ini. ya mulai dari sales jurnal kita akan buatkan data rekapitulasi, kemudian cash receipt jurnal sampai dengan jurnal umum ini akan kita buatkan data rekapitulasinya. nah tujuan dibuatkan data rekapitulasi ini sebenarnya untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan di sisi kredit, dimana untuk proses rekapitulasi ini, ini pada prinsipnya mempermudah kita pada saat nanti posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja proses pembuatan data rekapitulasi dari PT Adijaya. Yang pertama sebelum kita masukkan data rekapitulasi nama-nama akun ini kita kelompokkan ke data rekapitulasi. Kita jumlahkan dulu di sini. Kita lihat di sales jurnal, di sisi debit itu hanya ada satu akun, yaitu convertible. Kita jumlahkan di sini total untuk convertible uh, di jurnal penjualan itu adalah 627 juta. Dan untuk kode akun convertible sendiri, itu adalah akunnya satu strip 1300. Lalu di sisi kredit, ini akan muncul ada dua akun, yaitu sales dan PPN outcome. Di mana untuk jumlah sales sendiri keseluruhan itu adalah 570 juta dan PPN totalnya adalah 57 juta. Di mana untuk sales sendiri kode akunnya di sini kalau kita masukkan adalah 4-1100 dan untuk PPN outcome nya sendiri adalah 2-1500. Nah, atas dasar kode akun yang ada atau yang dimiliki oleh masing-masing akun ini, kita akan coba masukkan ke data rekapitulasi sesuai dengan kode akun yang ada. Di sini kita lihat bahwa di sisi debit itu muncul akun account hanya ada satu akun yaitu akun receivable di mana untuk kode akun sendiri untuk akun receivable itu adalah 1 strip 1300. Kita masukkan di kolom akun number ini. Di sisi sebelah debit. Di mana untuk total sendiri ini diambil dari jumlah enam yaitu nya itu 627 juta. Kita masukkan ke sini. Oke, itu untuk data Akun di sebelah debit. Sekarang kita masuk ke sisi sebelah kredit, di mana untuk kredit kita lihat di sini muncul dua akun, yaitu sales dan PPN outcome. Masing-masing kode akunnya adalah 41100 dan 21500. Nah, untuk memasukkan kode akun ini ke dalam data rekapitulasi atau tabel rekapitulasi, kita urutkan mulai dari kode terkecil. Berarti kita masukkan yang 21500 terlebih dahulu ini. Lalu kemudian, untuk totalnya kita ambil jumlah 57 juta ini, dan selanjutnya untuk kode akun yang kedua, yaitu 41100 Ya, kodenya seperti ini. Lalu jumlahnya, untuk kode sales sendiri, ini jumlahnya adalah 570 juta. Oke, jadi hanya seperti ini ya, cukup gampang. Jadi, data rekapitulasi adalah untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di jurnal khusus berdasarkan kode akunnya. Nah, pada saat memasukkan kode akun dari akun yang muncul di sini, kita urutkan mulai dari kode terkecil. Ya, di sini misalnya, untuk sisi debit karena hanya ada satu akun, berarti hanya ini saja. Nah, untuk sisi kredit muncul dua akun, yaitu sales dan PPN.com. Nah, karena PPN.com kodenya lebih kecil, maka kita dahulukan cara memasukkan ke data rekapitulasinya. Oke, lalu setelah, setelah selesai memasukkan kode-kode akun ya untuk mewakili nama akun yang muncul di jurnal khusus ini kita jumlahkan setelah, setelah, semua dimasukkan baru kita jumlahkan untuk kolom totalnya untuk debit adalah 627 juta sedangkan untuk kredit pun jumlahnya sama itu dijumlahkan semua seperti ini oke itu data rekapitulasi untuk sales jurnal sekarang kita masuk ke jurnal khusus yang kedua oke baik sebelum kita masukkan atau mengisi data rekapitulasi atau tabel rekapitulasi ini seperti tadi lihat di sini di sisi debit itu hanya muncul satu akun yaitu cash in bank lalu kita jumlahkan jumlah cash in bank seluruh ini ya kita jumlahkan di sini ketemu nilai untuk cash in bank adalah 1 miliar 34 juta ratus ribu dimana untuk kode akun cash in bank sendiri ini adalah satu strip satu seratus oke lalu di sisi kredit di sini muncul akun account receivable ya Selain akun receivable, di kolom order muncul juga akun sales, akun PPN outcome, dan akun allowance for the full debt. Yang pertama kita jumlahkan dulu untuk kolom akun receivable ini. Kita jumlahkan, oke ketemu 845.900. Dengan kode akun untuk akun receivable itu adalah 1-1300. Nah, untuk yang akun yang muncul di sisi kolom order di sini untuk kode akunnya sudah muncul di sini ya di kolom akun number ini. Sudah muncul jadi tidak perlu kita tuliskan di bawahnya. Nah, untuk total order sendiri ini kita letakkan di bawah sini. Ya, di sini ketemulah total untuk seluruh e, nama akun yang muncul di sisi order atau di kolom order itu adalah 188.400 sehingga jika kita jumlahkan total seluruh akun yang muncul di kolom order dengan total yang ada di kolom itu mestinya sama dengan yang ada di kolom cash in bank sisi debit seperti itu. Oke, setelah kita jumlahkan baru kita susun uh, rekapitulasinya di sini. Perhatikan di sini di sisi debit hanya muncul satu akun yaitu cash in bank. Kode akunnya 1 strip 1100 maka kita masukkan di data rekapitulasi atau kolom rekapitulasi tabel rekapitulasi ini di sisi debit yaitu satu akun satu strip satu jumlahnya untuk total ini kita ambil di kolom total yang sini kita masukkan oke selesai untuk yang sisi sebelah debit sekarang kita masuk di sisi sebelah kredit di sisi sebelah kredit di sini muncul satu dua tiga empat ada empat akun oke sekarang dari empat akun ini yang muncul yang diwakili dengan kode akun ini kita akan susun mulai kode akun terkecil jika kita lihat di sini akun terkecil adalah akun untuk akun receivable kita masukkan oke okay. jumlahnya adalah 845 juta 900 .000. lalu yang kedua itu ada akun 1 strip 1400 untuk allowance kita masukkan di sini 1 strip 1400 untuk allowance sendiri jumlahnya adalah 8 juta kita masukkan di sini 8 juta lalu selanjutnya untuk kode akun 21500 kita masukkan dengan jumlahnya sendiri untuk PPN outcome itu adalah 16 juta 400 .000. dan yang terakhir kita masukkan untuk yang kode akun sales dengan jumlah sendiri untuk salesnya adalah 164 juta Oke seperti ini ya cukup mudah saya rasa lalu kita jumlahkan kolom total yang ada di debit ini otomatis karena hanya ada satu akun otomatis tidak turunkan ke bawah lalu di sisi kredit totalnya kita hitung di sini setelah dihitung adalah 1 miliar 34 juta 300 sama dengan sisi sebelah debit ini yaitu 1 miliar 34 juta ratus ribu oke itu untuk data rekapitulasi untuk jurnal khusus jurnal penerimaan kas sekarang kita masuk ke purchase jurnal oke purchase jurnal sama seperti tadi di sini di debit ada dua akun Mercedes inventory dan ppn income di mana untuk Mercedes inventory ini kita jumlahkan totalnya ketemu 648 juta dengan kode akun untuk Mercedes sendiri adalah 1 strip 1500 kemudian untuk PPN income nya sendiri jumlahnya itu totalnya adalah 64 juta dengan kode akun untuk PPN income itu 1 strip 1910 lalu di sisi kredit hanya ada satu akun yaitu akun payable di sini dengan jumlah akun payable adalah 712.800 dengan kode akun akun payable itu adalah 2 strip 1100. Oke, setelah ini kita jumlahkan. Sekarang kita masukkan ke tabel rekapitulasi. Di sisi kredit ada dua akun. Merchandise inventory dan PPN income. Kalau kita lihat kodenya di sini, maka kode terkecil kita mulai dari merchandise inventory. Kita masukkan 1 strip 1500 untuk totalnya sendiri kita ambil yang total ini yaitu 648 juta kemudian untuk yang kedua PPN income kode akunnya adalah 1 strip 191 eh, step 1910 dengan jumlah di sini adalah 64 juta 800 dan di sisi kredit karena hanya ada satu akun berarti di sini kita masukkan kode akun yang 21100 dengan totalnya di sini kita ambil kolom total ini yaitu 712 juta 800. ,000. Lalu kemudian kita jumlahkan kolom total di sisi debit dan total yang ada di sisi kredit dan kita lihat di sini jumlahnya sudah sama. Artinya jurnal khusus untuk pembelian ini hasilnya sudah balance. Oke, itu uh, untuk rekapitulasi uh, purchase jurnal. Sekarang kita masuk ke cash disbursement jurnal atau jurnal pengeluaran kas kita masuk data rekapitulasinya. Oke, yang pertama di sini kita lihat di sisi debit itu ada uh, kolom akun payable. Ya, kita jumlahkan untuk akun payable-nya sendiri jumlahnya adalah 749.100 dengan kode akun untuk akun payable itu adalah 21100. Lalu selain uh, akun payable di sisi debit muncul di order itu ada akun expense payable, ada ppn payable, dividend payable dan seterusnya dengan kode akun di sini masing-masing sudah ditampilkan. Ya, sehingga total seluruh uh, jumlah yang ada di kolom order di sisi debit, totalnya ini kita jumlahkan di kolom total ketemu nilai 35.900. Oke, lalu di sisi kredit di sini hanya ada akun yaitu cash in bank. Kita jumlahkan kolom cash in bank ketemu di sini nilai jumlahnya adalah 785 juta dengan kode akun cash in bank di sini adalah 1 strip 1 100. Oke, lalu kemudian kita akan coba masukkan e, semua akun-akun yang muncul di sisi debit dan kredit ini ke dalam e, tabel rekapitulasi dengan menggunakan kode akun yang ada di sini. Oke, kalau kita lihat di sisi debit, di sini muncul akun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 akun muncul di sisi sebelah debit. Oke, setelah saya urutkan secara otomatis di sini, setelah saya urutkan kode akunnya di sini. Ya, silakan kalian nanti cek sendiri untuk uh, kode akun yang muncul di sisi debit begitu saya urutkan, ini hasilnya seperti ini karena Yang pertama yang terkecil adalah 11600 ini dimulai dari kode akun eh uh, Sator Ya di mana jumlah store sapis adalah 800.000. Kemudian yang kedua 21100 ini adalah untuk akun 21100 berarti ya ini untuk akun payable sendiri ya nilainya adalah 749 juta 100.000. Lalu yang kedua kode akun 21200 ini adalah akun eh, dari Mega Bank Megaloan ya 2 oh sorry 21200 adalah expand payable, ya, ini 5 juta. 5 juta, lalu kemudian untuk 21400, kita lihat di sini, ini adalah akun untuk PPN payable, yaitu nilainya 4 juta 200 kita masukkan ke sini. Ya, lalu kemudian untuk 21600, 21600 ini adalah akun dividend payable, nilainya 4 juta 500 kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya 22100 22100 ini adalah untuk akun Bank Mega Loan yaitu 15 juta kita masukkan kemudian untuk 6000 6000 ini adalah akun advertising expense 850000 kita masukkan ke sini lalu untuk 61100 ini adalah untuk akun telepon and electricity expense nilainya 3600 kita masukkan ke sini lalu kemudian 61800 ini adalah untuk akun order operating expense ini 450. Kemudian untuk 91100 ini adalah untuk akun interest expense yaitu 1.500. Oke, itu adalah akun-akun e, yang muncul di sisi sebelah debit dengan menggunakan kode akun untuk mewakilinya beserta nilai totalnya. Kemudian setelah ketemu ini kita jumlahkan ke bawah ketemu nilai adalah 785 juta. Oke, sekarang kita masukkan untuk akun yang muncul di sisi sebelah kredit. Kalau kita lihat di sisi kredit ini hanya muncul satu akun yaitu cash in bank saja. Kode akunnya adalah 11100. Kita masukkan ke sini. Oke, untuk kolom totalnya kita ambil di sini yang ini. 785 juta otomatis ini akan kita turunkan ke bawah karena hanya ada satu akun ya sehingga jika kita lihat untuk sisi debit dan kredit ini nilainya sama oke itu untuk e, tabel rekapitulasi jurnal khusus cash disbursement jurnal atau jurnal pengeluaran kas oke sekarang kita masuk ke jurnal khusus yang terakhir jurnal umum ya masuk jurnal yang terakhir jurnal umum di sini kita lihat sekarang akan kita coba susun data rekapitulasi dari jurnal umumnya Ya, sebelumnya ini kita jumlahkan dulu untuk sisi debit dan kreditnya. Kita masukkan ke sini. Jika kita lihat hasilnya adalah 696 juta. Sisi debit dan kredit sama. Oke, sekarang kita susun rekapitulasi. Di sini kita lihat dari eh, apa? Dari kode-kode akun yang muncul di sisi sebelah debit, kita kasih warna merah untuk membedakan sisi debitnya. Ya, yang warna merah ini berarti sisi debit ya ya seperti ini oke ya baik perhatikan di sini yang warna merah kode akun ini yang yang saya kasih warna merah ini adalah kode akun sisi debit di sini kalau kita lihat ada beberapa akun yang sama lihat di sini ada cost of fusol di sini cost of fusol muncul lagi di sini juga muncul lagi dan ini muncul lagi nah apabila ada kode akun yang sama maka di data rekapitulasi ini kita cukup tuliskan satu saja ya contoh di sini berarti kalau ini ada yang sama ya satu dua tiga empat ada empat ya nama ak kode akun yang muncul berkali-kali di sini itu cost of fuel ada empat kali dia muncul nah karena empat kali maka di sini cukup kita susun atau satu kali saja atau kita tulis satu kali di sini Nah, setelah saya susun di sini berdasarkan kode akun yang terkecil, kira-kira hasilnya seperti ini untuk kode akunnya. Ya, seperti ini. Uh, ya seperti ini. Ada muncul 1 2 3 4 5. Ada 5 akun muncul di sisi sebelah debit. Oke. Okay. Apabila ada akun yang muncul berkali-kali, maka cukup tuliskan satu saja di sini. Misalnya, adalah untuk cost of futsal di sini muncul 1 2 3 4 empat kali. Maka kita cukup masukkan sekali. Nah, untuk jumlahnya totalnya sendiri ini kita jumlahkan. Misalnya untuk cost of oh, sale ini adalah ada 230 berarti ditambah dengan 92 juta, ditambahkan dengan 134 juta, dan terakhir adalah tambahkan 146 juta. Jika sudah uh, ditotal maka kira-kira ketemu di sini hasilnya adalah 602 juta. Ini adalah akumulasi seluruh kode akun Uh, cost of yang muncul di sisi sebelah debit. Oke, okay, seperti itu kira-kira. Nah, untuk yang 11500 ini karena muncul sekali, kita cukup ambil yang ini. Oke, okay, 11500 muncul sekali di sini. Ya, di sini nggak muncul. Berarti nilainya kita ambil yang ini, 28 juta. Kita masukkan di sini 28 juta. Oke, okay, untuk yang 21100 di sini kalau kita lihat hanya muncul sekali juga berarti yang ini. 21100 ya. Uh, ya 21100 ini adalah 28 600 kita masukkan sini 28 juta 600 untuk 21500 di sini pun muncul sekali yaitu merchandise inventory di sini ini nilainya adalah 28 juta 1 eh sorry 21500 berarti yang ini untuk PPN outcome ini nilainya adalah 3 juta 400 kita masukkan sini 3 juta 400 dan yang tadi 41200 Berarti yang ini untuk sales retur ya Nilainya 34 juta Kita masukkan 34 juta Oke seperti itu Kemudian kita jumlahkan totalnya ini Total untuk sisi debit itu adalah 696 juta Oke kemudian kita masuk ke sisi kredit Di sisi kredit lihat di sini di sini pun ada cost of visual muncul berkali-kali di sini. Ya, eh cukup sekali ya di sini ya. Yang muncul berkali-kali di sini adalah 1500. Ya ini 1 2 3 4 5, 5 kali. Ya artinya di sini cukup kita tuliskan sekali kode akunnya. Nah, setelah saya urutkan di sini yang muncul di sisi kredit itu ada kira-kira ada 4 akun. 1 2 3 4 ada 4 akun. Perhatikan untuk yang akun cost of usual berarti yang ini eh yang merchandise inventory 1500 berarti yang ini ya. Ini muncul 1 2 3 4 5 kali ya. Artinya jumlah eh, seluruh eh, nilai yang muncul sini kita jumlahkan. Misalnya yang ini 146 juta. Oke, kemudian ditambahkan dengan 26 juta ditambahkan dengan 134 juta ditambahkan dengan 92 juta lalu ditambahkan 230 juta maka di sini ketemulah nilai sekitar ya 628 juta itu, itu untuk akun, kode akun yang 1500 yang muncul berkali-kali di sini. Nah, untuk yang lainnya untuk 11300 ya 11300 di sini hanya muncul sekali untuk akun receivable nilainya adalah 37 juta 400, kita masukkan sini 37 juta 400 lalu kemudian untuk yang 11910 ini adalah untuk akun PPN income ini pun muncul sekali yaitu nilainya 2 juta kita masukkan dan yang tarik untuk cost of sold ini hanya muncul sekali ya berarti yang ini ya ini adalah 28 juta 28 juta kita masukkan ke sini Oke setelah kita masukkan semua untuk nilainya kita jumlahkan maka di sini untuk sisi kredit totalnya adalah 600 96 juta sama dengan sisi sebelah debit. Oke, itu rekapitulasi untuk jurnal umum. Oke. Data rekapitulasi seluruh jurnal ini sudah selesai kita kerjakan ya. Lalu langkah selanjutnya, kita akan coba nanti akan posting seluruh kode akun yang muncul di rekapitulasi ini ke dalam buku besar. Oke, tapi sebelum kita posting, kita lengkapi dulu untuk yang kartu persediaan yang kemarin telah kita selesaikan. Untuk kartu persediaan sendiri totalnya di sini kita jumlahkan untuk nilai persediaan untuk TV LED itu adalah 40 unit dengan harga pokok harga pokoknya 10 juta total nilai persediaan untuk LCD uh, TV LED itu adalah 400 juta. Lalu kemudian untuk LCD, LCD sendiri total nilai persediaan di sini setelah uh, kita input data persediaan kemarin Total nilai persediaan kita adalah jumlahnya 31 unit dengan harga pokok 8 juta. Nilai persediaan untuk 31 unit ini untuk yang LCD, itu itulah 248 juta. Lalu kita masuk ke buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Kalau kita lihat di sini untuk buku besar pembantu piutang untuk toko Diana ini ada saldo piutang terakhir. 31 Desember adalah 123.200 untuk toko Indah ini piutangnya habis artinya sudah tidak ada piutang lagi kita kepada toko Indah. Lalu untuk toko Pesona ini menyisakan piutang atau menghasilkan piutang akhir adalah 308 juta. Untuk toko Mulia ini utuh ya. Artinya tidak ada pelunasan di bulan Desember sehingga ini pun akan menjadi saldo akhir piutang nanti yaitu 151 juta 800. .000. Oke, untuk buku besar pembantu piutang, eh, buku besar pembantu utang itu menghasilkan saldo. Untuk PT ESA menghasilkan saldo utang itu 275 juta. Untuk CV Tirta menghasilkan saldo utang atau kita punya utang adalah 228.800 juta dan untuk PT PNAMAS ini kita sudah tidak punya utang lagi. Oke, sementara untuk pertemuan kali ini eh, saya cukupkan ya. Jadi pertemuan kali ini adalah kita khusus membahas mengenai bagaimana membuat cara eh, bagaimana cara membuat data rekapitulasi dari jurnal khusus. Saya rasa cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara memposting eh, dari jurnal khusus ya ke dalam buku besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.